Jasa Negeri Pengadilan Negeri untuk keadilan sudah tuntutan nomor berita perkara PDM 47 garis KKCI dari 04 garis 16 pendahuluan. Hubungan dengan hal yang tersebut di atas kami untuk dengan pengertian fakta-fakta yang terungkap. Nah, pesan yang tiba lah saat ini menunjukkan tuntutan pidana atas nama dan seorang KS sehingga terdakwa didakwa oleh penuntut umum atas dakwaan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 1946 junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Terjudis. Ketua Mahkamah Majelis Hakim yang menghormati, saudara penasihat hukum yang kami hormati serta sidang yang kami muliakan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan sampai kami pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dakwaan terhadap terdakwa, yaitu melanggar pasal 46 ayat 1 junto pasal 17 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 1946 tentang perbangunan junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Oleh karena itu, kami jaksa penuntut umum membuktikan terlebih dahulu dakwaan melanggar pasal 46 ayat 1 junto pasal 17 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 18 tentang perkebunan junto pasal 55 ayat 1 unsur-unsur sebagai berikut: 1. Setiap orang, 2. Dengan sengaja melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu atau usaha industri pengolahan hasil dengan kapasitas tertentu; 3. Tidak memiliki izin usaha perkebunan; 4. Sebagai orang yang melakukan menyuruh melakukan serta melakukan. 1. Unsur setiap orang. Bahwa unsur setiap orang dalam suatu keputusan tidak pidana merupakan syarat untuk pengajuan tentang siapakah yang dituju dari nomor atau adresat 0 bukan untuk tindak pidana. Bahwa dimaksud dengan setiap orang, dalam perkara ini subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana baik ke orang maupun koperasi atau ke hukum. Bahwa sebagaimana dimaksud unsur dakwaan dalam perkara ini, terdakwa dari seorang saksi yang didakwa melakukan tindak pidana adalah selaku direktur yang kesehariannya merangkap sebagai general manager Nilo Kompleks dan mantan manajer kebun Nilo Barat 1 yang perbuatannya tersebut dalam rangka mengendalikan atau melaksanakan kebijakan dalam dari persiapan termasuk di dalamnya pembangunan pengelolaan kebun KPA Batu Nilo kecil yang dapat untuk atau atas nama PT AD Plantation Industri yang bukan sebagai pribadi. Bahwa direksi sebagai naturally person dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila dalam menjalankan perusahaan ternyata perusahaan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga secara forming terdakwa sebagai direktur PT AD Plantation Industri telah dapat dijadikan sebagai terdakwa, akan tetapi apakah perbuatannya bersalah atau tidak harus dibuktikan dengan unsur-unsur selanjutnya dalam perkara ini. Bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi. 2. Unsur dengan sengaja melakukan usaha budidaya dalam perkebunan dengan luasan tertentu atau usaha industri pengolahan industri dengan kapasitas tertentu. Bahwa luasan tanah tertentu berdasarkan peraturan Menteri Pertanian nomor 26 garis permentan dari OT.140 garis 2 garis 2016 pedoman perizinan usaha perkebunan dalam pasal 6 disebutkan usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana masuk ke dalam ayat 3 ayat 1 yang luas lahan itu 25 hektar atau wajib memiliki izin berdakwa dan atas nama PT AD Plantation Industri sejak bulan Juni 2006 telah melalui penyiapan dan penggarapan lahan yang mana selanjutnya PT AD Plantation Industri pada tahun 2006 telah melalui melaksanakan penanaman kelapa sawit yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2010 yang secara keseluruhan kurang lebih seluas 400 hektar dan selanjutnya telah melakukan pemanenan yang dimulai pada tahun 2010 sampai dengan saat ini. Di dalam ada perkebunan KKP Batang Nilo kecil yang termasuk dalam izin lokasi seluas lebih kurang 541 hektar. Bahwa baik terdakwa dan kiamat Gotemen selaku direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan baik dan penuh tanggung jawab seharusnya menjalankan tugasnya menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana telah diketahui dan dipahami baik terdakwa Pankeo dan Gotemen berdasarkan anggaran dasar PT AD Plantation Industri tersebut. Dengan demikian, usul dengan sengaja masuk ke dunia dalam perkebunan dengan luas lahan atau usaha industri pengolahan hasil dengan kapasitas tertentu telah terpenuhi dan terbukti. 3. Unsur tidak memiliki izin usaha perkebunan. Seharusnya pihak PT AD Plantation Industri yang dalam hal ini dikelola oleh terdakwa Tan Keong maupun GTM yang dalam melakukan kerjasama dengan koperasi PT Petani Sejahtera untuk membangun pengolahan kebun kelapa sawit pola KKP Abad dan kecil tidak membiarkan begitu saja kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan dilakukan tanpa adanya izin usaha perkebunan. Akan tetapi harus menelusuri kembali kewajiban-kewajiban dalam peraturan perundangan terkait izin dalam melakukan kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan.
sehingga terlepas pihak mana yang diberikan izin usaha perkebunan kegiatan usaha buruh dan tanaman perkebunan baru dapat dilaksanakan setelah adanya izin usaha perkebunan. Dengan demikian, unsur tidak memiliki izin perkebunan telah terpenuhi. 4. Unsur sebagai orang atau menyelamatkan atau turut serta melakukan. Bahwa dalam laksanakan kegiatan usaha buruh dan perkebunan di atas, lahan KKPA atau tanaman kecil tersebut, baik terdakwa maupun tangkeo dan gotemen dalam kurun waktu tersebut di atas secara berjenjang masing-masing memiliki kapasitas tugas dan tanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan dalam melakukan kerjasama pengawal tanaman KKPA atau tanaman kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam rangka kegiatan usaha buruh dan tanaman perkebunan di atas, lahan industri, lahan KKPA atau tanaman kecil yang dilakukan oleh PT kerjasama erat dan lengkap satu sama lainnya, baik kerjasama secara psikis, material, sistematis dan terstruktur antara terdakwa dengan tangkeo dan gotemen. Dengan kata lain, terdakwa bukan saja melakukannya sendiri, akan tetapi ada juga peranan tangkeo dan gotemen yang melakukan rangkaian perbuatan secara bersama-sama. Yang mempunyai hubungan sebab akibat serta merupakan mata rantai perbuatan untuk dan atas nama PT ada melakukan perbuatan atau mendapatkan. Dengan demikian, unsur sebagai orang melakukan, menyuruh melakukan dan serta melakukan ini telah terpenuhi. Kesimpulan. Berdasarkan yang tersebut di atas, maka kami berkeyakinan bahwa perbuatan telah memenuhi unsur dari pasal 46 ayat 1 junto pasal 17 ayat 1 undang-undang nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan junto pasal 21 KUHP. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, akan kami bukan hal-hal yang kami jadikan sebagai bahan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana. Hal yang meringankan. Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama dalam persidangan. Kebun kekebatan buah kecil adalah milik masyarakat melalui koperasi petani sejahtera yang kemudian dikelola bersama dengan PT Adi Prestasi Industri untuk kepentingan masyarakat desa Batang Buah Kecil. Kebun KKP Batang Buah Kecil telah memiliki izin usaha lokasi atas nama koperasi petani sejahtera merupakan persyaratan diperoleh izin usaha perkebunan. Izin usaha perkebunan kebun KKP Batang Buah Kecil saat ini dalam proses pengurusan. Berdasarkan uraian di atas dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, kami penuntut umum pada kejaksaan ini pangkalan terinci menuntut supaya ketua majelis hakim relawan yang memeriksa mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan 1. Menyatakan terdakwa dari seorang KR sehingga secara sah dan meyakinkan bersama secara bersama-sama melakukan tindak pidana perkebunan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 46 ayat 1 junto pasal 17 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan junto pasal 55 ayat 1 pasal 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana penjara pada terdakwa dari seorang KR Singgal selama 1 tahun dan membayar denda sebesar Rp500 juta subsidi 3 bulan kurungan dengan perintah untuk ditahan. 3. Menetapkan barang bukti dari 1. Area perkebunan KKPA Oktan Petani Jantara seluas 50 hektar yang terletak di Baita, yang terletak di Desa Batang Kecil sampai dengan barang bukti nomor 127 yaitu 7 lembar fotokopi yang telah dilegalisir dokumen PT Adi Sentesa Edusi perhitungan pinjaman bunga dan jasa pinjaman kepada koperasi pelajar Desa Batang Kecil dipergunakan dalam perkara atas nama GoTechMax. 4. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan bisa kami bacakan dan kami serahkan pada sidang hari ini Selasa tanggal 8 Juli 2012 Jaksa Penuntut Umum Bandung Laksmana SH. Ketika pengajukan pembelaan dalam hal ini baik pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum saudara ataupun saudara juga boleh menyampaikan juga pembelaan secara pribadi di persidangan. Nah, bagaimana? Para masa hukum, bagaimana masa hukum akan mengajukan pembelaan dari masa hukum? Apakah terjadi?
sudah hari ini selesai.